Mengerikan. Niat buruk kapal induk nuklir Amerika nongkrong ke Indonesia. Kapal induk Angkatan Laut AS Navy, USS Ronald Reagan, CVN-76, berlabuh di perairan Nusa Dua, Bali, Indonesia pada Minggu, 16 Juli 2023. Hal ini diketahui dari foto-foto yang secara resmi dibagikan AS Navy di portal Dwits, yang merupakan portal resmi untuk foto-foto militer AS. Dikatakan bahwa kunjungan pelabuhan, port visit, tersebut merupakan kunjungan yang sudah dijadwalkan. Namun AS Navy tidak menjelaskan lebih rinci maksud dari kunjungan tersebut. USS Ronald Reagan merupakan bagian dari grup serang kapal induk 5 yang membawa pasukan siap tempur untuk melindungi dan membela kepentingan Amerika Serikat serta mendukung aliansi, kemitraan, dan kepentingan maritim kolektif di kawasan Indo-Pasifik. USS Ronald Reagan, CVN-76, merupakan supercarrier bertenaga nuklir ke-9 dari kelas Nimitz. Kapal induk ini diberi nama untuk menghormati Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat 1981 hingga 1989. Kapal ini dibangun di Newport News Shipbuilding di Newport News, Virginia dan ditugaskan di AS Navy sejak 12 Juli 2003.